Oke, guys, ini adalah ranked pertama. Enggak, pertama sih. Bukan ranked, solo ranked guys ya. Di awal lebaran guys. Karena gue belum buat konten ranked lebaran. Kita langsung guys ya. Gue skin baru gue mendapat dari itu yang sial. Kayaknya gue akan, aduh, monyet tuh. Tapi nggak worth it sih, sumpah. Gue ya, kamu main nanci dong, Ben. Butuh jahitan biar aku bantu. Saatnya aku mainkan irama dari kilatan cahaya. Kita cobain build di Gnyarak. Biarkan darah. 3 hours later. Jadi gue akan gunakan namaku Digi. Ah, tapi gue ada emang bakar lagi. Emblem ini dia pakai emblem api coy, bangrek itu. Kita akan pakai bulatnya Rekis. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Samudra mematuhi kehendakku. Aku akan memilih jalanku sendiri. Tidak ada kejahatan yang dapat dimaafkan. Dia pakai Dimek, tapi ROM. Jadi buildnya si Rek itu Digi Dimek. Karena alus ini mid monyet ini udah. Aku tidak membutuhkan perlindungan dari hujan. Dan aku akan mengembalikannya. Wah, ini udah ngacauin kayaknya nih. Arlott nih. Udah, nah, Fredrin fix. Gas. Gas. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Jadi, gue tinggal boom. Aldo mid dah ya. Fix banget Aldo sini gak bakal kemana-mana. Kita lihat itemnya. Pertama itu sepatu, itu cooldown, terus buku, terus akuiras. Oke, guys, waduh, GS cok. Akaza guys ya. Go. Itu pakai montek dulu guys. Itu pakai ROM damage. Sebenarnya build-nya udah lumayan, tapi dia lebih ke damage nya lumayan. Kita pakai buku dulu ya, karena jam tanganmu sebentar. Buat mana? Situ deh. Apa sih ini? Kita gangguin guys. Pelankan saja waktu. Ikut gua, sumpah. Ini kalau yang pakai yang api lebih parah ya. Sorry. Apakah jamku rusak?
kita jahilin aja guys. Ayo sini, aku akan memperlihatkan benda yang paling berharga. Aku punya asisten ceroboh yang bernama Einstein. Oh, mati nih. Sakit banget gua, sumpah dah. Apa banget tuh? Mati nih. Sumpah dah. Sekarang tuh kalau main ini, kalau menurut gua pakai digi DMX sakit banget. Sebenarnya cuy, itu belum ada item gua. Aku punya asisten ceroboh yang bernama Einstein. Ya udah, gua ke situ dulu ya. Gua kesana dulu cuy. Banyak banget dah. Ya, sumpah. Eh bang, gua enggak ada skill, bang. Kuat banget nih gua. Terlambat. Pelankan saja waktu. Mati nih gua. Oh, dia udah masuk baru. Let's go. Mempelajari jam tanganmu sebentar. Ini bang, ada bang, eh bang. Anjing, build enak juga ya. Punya asisten ceroboh yang bernama Einstein. Sabar dulu, sabar. Lu gila semangat banget dah. Master Bumi adalah idolaku. Aku punya asisten ceroboh yang bernama Einstein. Aduh, sakit banget lagi. Nice team. Apa. Gua bales. Mati semua, sumpah. Mampus. Woi. Hai. Geblek. Boom. Terus gue pakai apa ya? Kayaknya lebih baik. Satu item defense kalau lihat rek. Karena lawannya kebanyakan magic, jadi gua banyak Athena. Gue tiga gigi banget. Ayo sini, aku akan memperlihatkan benda yang paling berharga.
Ya. Cum. Cum. Tuh, tuh, tuh. Cum. Sayang nih, gue gak pake. Karena sayang. Master Bunny adalah idol aku. Mati. Cum. Iya, iya, dia panik, dia panik. Zuma, gokil banget nih, hero. Ayo sini. Aku akan memperlihatkan benda yang paling berharga. Sedih banget. Aku punya asisten ceroboh yang bernama Einstein. Tebar kembang. Jelas tuh lawan. Ya, salah. Jadi gak usah buat bertahan di event gue nih. Sakit banget gue. Wow. Apalagi sih timnya? Kristal, guys. Aku punya asisten yang bernama Alsa. Kristal. Anjir, paling banget mainnya. Ayo sini. Aku akan memperlihatkan benda yang paling. Krip-krip-krip, coy. Aku punya asisten ceroboh yang bernama Einstein. Awas bang. Woi, awas. Gila, usung gua. Ya, enggak sih gua. Boom. Tapi bet. Sabar dulu. Mati. Keren banget build-nya. Victory. Player idola gue, guys. Lagi Digi D-Mac. Itu belum full D-Mac loh. Expert wingman, guys. Gila enggak tuh?
baby, tapi gue hampir mendekati MVP guys. 11.5. Gila. Oke, guys, sekian dari gue. Thank you. Ya, buat rack di GD Mac, tapi harusnya gue pakai emblem yang ada gambar api aja. Gue gak tahu perbedaannya apa, tapi nanti gue coba. Sekian dari gue. Thank you banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.